Halo teman-teman, rekomendasi kali ini adalah anime di mana karakter utama kita itu tinggal satu atap dengan main heroinnya meskipun belum nikah. Yah, kemungkinan di Indonesia itu tidak diperbolehkan, tapi beda ceritanya lagi kalau itu di negara lain apalagi di anime. Intinya teman-teman, anime-anime yang kurekomendasikan ini, kujamin mantap banget lah untuk kalian tonton. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Mending langsung aja ke listnya. Ini dia. Mama Haha Nusurego. Anime ini menceritakan tentang anak laki-laki bernama Mizuto Irido dan seorang anak perempuan bernama Yume Ayai. Keduanya adalah pasangan kekasih saat masih duduk di bangku SMP. Sayangnya, pasangan Mizuto dan Yume ini sering cekcok karena hal sepele dan akhirnya putus pada saat lulus SMP. Namun, keduanya dipertemukan kembali dengan cara yang tak terduga, teman-teman. Orang tua Mizuto bercerai, demikian juga dengan orang tua si Yume ini. Singkat cerita, orang tua Yume dan Mizuto memutuskan untuk menikah. Secara otomatis, Yume dan Mizuto yang merupakan mantan kekasih menjadi saudara tiri. Ya intinya, kalian pasti sudah tahu macam mana kelanjutannya. Intinya, tonton animenya. Fufu Ijo Koibito Minman. Anime romance school yang bertemakan tentang pernikahan dan sangat gue rekomendasikan dari semua yang ada di list ini untuk ditonton. Karena anime ini memiliki cerita yang sangat bagus, teman-teman. Anime ini diadaptasikan dari manga yang berjudul sama. Ya, kalau kalian yang baca manganya pasti paham deh. Kayak mana rasanya nunggu tiap bulan untuk menyaksikan keromantisan karakter utamanya dan main heroinnya. Ya, ini anime gue saran banget untuk kalian tonton pecinta anime romance deh. Karena ini anime bagus banget. Bagi yang belum baca manganya, mohon dibaca ya teman-teman. Karena animenya ini sangat mantap banget deh. Kononaka Nihitori Imoto ga Iru. Ya, anime ini menceritakan tentang Mikado Sogo yang berdasarkan surat wasiat peninggalan bapaknya, Sogo akan mewarisi perusahaan besar keluarganya. Ya, syaratnya si Sogo harus pindah sekolah terlebih dahulu dan tentu saja menemukan pasangan hidupnya di sana. Hanya saja situasi si Sogo ini diperumit dengan kehadiran seorang yang mengaku sebagai adik perempuannya yang terlahir dari selingkuhan bapaknya. Ya, si adik perempuan ini secara terang-terangan menyatakan diri sebagai salah satu kandidat perempuan yang berminat menjadi istrinya si Sogo. Dan Sogo pun dengan segala cara kemudian melakukan serangkaian penyelidikan agar dirinya jangan sampai tak sengaja jadian dengan adiknya sendirilah tentunya teman-teman. Apalagi yang punya hubungan darah dengan dia. Memang bapaknya itu macam sempak kampret tuh bapak. Bikin sakit kepala anaknya aja ya kan. Rumit-rumit dah. Ryuo Oshigoto. Iya teman-teman, kalau kalian mau lihat loli-loli yang kawaii tak tertahankan ya, tonton anime ini. Anime ini berkisah tentang Yeichi Kuzuryu, berhasil memperoleh Ryuo, gelar tertinggi dalam permainan shogi, ketika dia masih berusia 16 tahun. Namun ia melupakan janji yang ia buat dengan seorang anak kecil di pertandingan final perebutan gelar tersebut. Dan beberapa bulan sesudahnya, anak SD bernama Ai Hinatsuru datang sendiri ke rumah Yaichi untuk menagih janji tersebut. Dijadikan murid, intinya janjinya ya. Pada awalnya, si Yaichi ini meragukan kemampuannya, namun setelah dilakukan uji tanding, rupanya Ai memiliki potensi terpendam untuk bermain shogi. Monster Musume no Iru Nichijou. Ya, ketika Kurusu Kimihito dilantik sebagai relawan program pertukaran budaya antar spesies, kehidupannya pun berubah. Gadis Lamia, manusia setengah hewan yang menyerupai ular bernama Mia, datang untuk tinggal bersamanya. Kurusu ditugaskan untuk merawatnya. Sejak itu, si Kurusu ini pun sering berurusan dengan gadis-gadis monster dari berbagai spesies lainnya. Ya, mungkin para hentong wibu lovers sekalian yang menyukai genre ecchi atau penggila genre ecchi udah tau lah nonton anime. Bahkan udah pernah nonton dan ya, gua paham kok. Fetish kalian gua paham. Tonton aja terus. Saikin Yatota Maid ga Ayashi. Anime ini menceritakan tentang pembantu cantik yang bernama Lily yang baru ini disewa untuk merawat keinginan putra majikannya, yaitu Yuri.
Namun, skeptisisme Yuri yang berlebihan terhadap segala tindakan membuat dia merasa gelisah dan memunculkan kecurigaan terhadap adanya kejahatan licik yang direncanakan di belakang punggungnya. Di sini, Yuri yang curiga berbanding terbalik dengan Lily yang perlahan-lahan malah semakin menyukai si Yuri ini dan sering menggodanya sebagai cara untuk mempererat ikatan atau hubungan mereka. Ya, di sini, Saikin atau Tamate Ga Ayashii ini berkisah tentang hubungan antara si Yuri ini yang berhati-hati dengan pelayannya yang sangat menawan. Ya, dalam komedi romantis yang esentrik lah intinya teman-teman. Jadi, anime ini bisa dibilang bergenre slice of life lah, tentang kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi ya gue saranin untuk kalian yang suka dengan cewek berbaju maid yang dadanya gede, ya gue saranin tonton anime ini deh. Oni Ai. Ya, ketika orang tua mereka meninggal, Hime no Koji Akiko dipisahkan dan harus hidup terpisah dari kakak yang sangat dia cintai, si Akito. Kini, setelah 6 tahun berlalu, Akito pindah ke sekolah yang sama dengan adiknya, si Akiko ini. Dan dia pun bekerja sebagai manajer di sebuah asrama. Maka si Akiko, adiknya ini, pun tidak mau melewatkan kesempatan untuk sekali lagi tinggal bersama sang kakak yang sangat dia cintai. Namun, harapannya untuk bisa berdua saja bersama kakaknya tersebut langsung buyar, tak kalah rekan-rekannya yang sesama anggota OSIS kemudian pun tinggal di asrama tersebut. Ya tentu saja untuk merebutkan sang kakaknya. Mending kalian tonton aja nih anime romance komedi yang sangat buah-buah-buah mantap lah. Karena ya, kalian bakal ketawa ke TV dengan komedinya dan erotisnya grafiknya ni anime lah. Apalagi jalan ceritanya yang terlalu banyak ecchi-ecchinya juga. Tonton aja, pasti seru deh. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you, bye-bye.